Terdakwa bersikap sopan di muka persidangan. Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk memberikan nafkah anak dan istri. Berdasarkan pertimbangan CA 29 buah buku tabungan Bank BRI, 12 buah buku tabungan Bank BNI, 1 buah buku tabungan Bank CB Niaga nama Yayan Septriandi dengan nomor rekening judi online dari lantai 2 dan 3 Cafe Warna-Warni, 1 buah fotokopi KTP atas nama Medi Ani Ana, 1 buah fotokopi atas nama Abdul Hakim, 1 buah bundar fotokopi kartu keluarga lebih sekitar 350 lembar, 28 lembar data nomor telepon, 3 lembar bukti setoran Bank BCA. Dan terdakwa Joni Alias APBK dengan pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar 100 juta rupiah subsiden 3 bulan. 1. Mendakwa terdakwa Joni Alias AP secara sah meminta persoalan melakukan pidana telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki motif perjudian dan setiap orang yang mentransfer, menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang yang melanggar pasal 27 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITA junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dan pasal 3 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan 3 dan 2 ke 1.